lagi di Salma. Kita akan membahas terus sampai tuntas bincang-bincang saya dengan Eli Barlianti, seorang pengusaha craft, ya, craft hand bouquet yang brandnya namanya Han Han, ya, Han Han hand bouquet. Ya. Nah, Eli, nah, sekarang kan sedang berjalan melakukan usaha dan nge-branding terus-menerus karena umurnya baru 6 bulan. Nah, program pemerintah apa yang diambil oleh Teh Eli, yang dimanfaatkan oleh Teh Eli? Yang dimanfaatkan kemarin itu mengikuti apa itu semacam kayak gelar produk ya Bu ya? Gelar produk itu acaranya apa ya? Gelar produk itu acara apa? Gelar apa? Para UMKM. UMKM ya, juara. Betul. Oh, jadi Eli juga seorang peserta pendampingan dari Ibu Lilis UMKM juara ya. Pendampingnya alhamdulillah diberikan begitu apa ya, juara sekali dalam memberikan satu motivasi yang mana memang belum mengenal, walaupun ilmunya mungkin ya saya sudah bisa, tetapi secara apa, secara kewirausahaannya masih terbatas, terutama dalam hal pameran ibaratnya seperti itu ya. Jadi manfaat apa yang didapat dari pendampingan UKM juara ini? Sudah jelas manfaatnya pasti wawasan. Wawasan ya, di dalam pemasarannya. Lalu kita bergabung dengan para juara. Yeah. Ya. Kemudian link ya. Iya betul, para juara wirausaha. Lalu lebih melebarkan lagi karya usaha kita. Ya. Betul, karya hand bouquet yang mana memang hand bouquet ini masih jarang ya. Ini termasuk yang produksi juga. Ini termasuk jarang ya Teli, berarti luar biasa nih Teli ya. Bisa menciptakan hasil karya dari craft dengan berbahan dasar limbah, yang ya. Limbah yang kemudian yang berbahan apa namanya limbah ini ya, kemudian ya. Pita-pita ini ya yang menjadikan daya. Sebuah karya yang cantik dan ya. Karya yang menarik ya. Nah, itu manfaat apa lagi yang didapatkan dari manfaatnya? Memang bimbingan ya, bimbingan sangat luar biasa bimbingannya. Ibaratnya memang dari yang tidak mengenal lebih jauh ya. Tapi sekarang lebih terbuka. Alhamdulillah ya. Berarti program pemerintah itu luar biasa manfaatnya, luar biasa untuk sekali. Kita para pengusaha. Betul. Ya, karena keterbatasan kita pada saat memproduksi ini kan. Betul. Nih pasti terlepas dari HP ya. Betul. Nah, sekarang ada waktu juga untuk silaturahmi juga. Nah, jadi itu banyak yang lebih utama ya. Adalah silaturahmi karena dengan sharing itu sendiri ya. Kita akan ada satu apa ya, penambahan ilmu. Penambahan ilmu. Lalu bisa bertukar pikiran, ya. Akhirnya ada satu pemasukan. Nah. Ya, yang apalagi ibaratnya di situ banyak-banyak para juara ya yang sudah punya pengalaman lebih jauh ya. Lama juga. Jadi ya. Kita berani untuk berkompetisi. Betul. Di sini ya. Nah, program pemerintah yang diberikan oleh pemerintah untuk para UKM juara ini adalah program dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil ya. Nah, ini berapa lama nih program pemerintah yang diberikan pendamping untuk mendampingi? Baru ngikut 2 bulan. Nah, mungkin sebetulnya 2 bulan ya. Nah, itu programnya berapa lama biasanya? Programnya ya mungkin selama masih mau terus berkarya tidak akan ini ya, yang penting kitanya harus silaturahminya, sering silaturahminya ya, kita harus sering jemput. Program ini ada batas waktu sih sebetulnya, tapi untuk silaturahmi bisa terus. Betul. Ya. Nah, untuk apa program-program yang diberikan oleh di UKM juara itu dapat apa aja ya? Biasanya ada workshop dari para pendamping kan ya? Ada workshop, lalu ibaratnya memberikan saran lebih apa ya, lebih mencari inovasi lagi. Terus-terus ya. Betul. berkarya iya. Berkreasi. Sebab kalau tanpa inovasi sepertinya orang akan cenderungnya bosan ya. Ini iya. lagi Betul. Misalkan jadi ini modelnya terus harus ganti. Betul. Harus seperti apa gitu ya, berpikir iya. Terus untuk lebih maju ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian akan selalu diberikan workshop ya oleh para pendampingnya. Nah, kemudian kemarin ada apa namanya gelar produk. Nah, gelar produk Eli ini kemarin dapat apa ya? Oh, alhamdulillah baru mengikuti 2 bulan lalu disarankan oleh pembimbing untuk mempercantik meja dan mendapat juara. Alhamdulillah. Ternyata ya sahabat Strabis TV, UKM juara itu tidak hanya gelar produk ya.
ternyata ada juga pemilihan meja terbaik, mungkin ya gitu ya, betul, tataan meja betul terbaik pada saat itu, dan ternyata Eli mendapat juara di acara tersebut. Jadi program pemerintah itu luar biasa, jadi kita harus berterima kasih pada pemerintah yang mana tidak hanya memberikan peluang berupa wawasan dan silaturahmi, tetapi inovasi kita terus meningkat karena dengan adanya program pemerintah wawasan kita lebih bertambah, pengalaman-pengalaman kita juga lebih bertambah ya. Oke, wah ini luar biasa, sangat bagus sekali, dan ini untuk mendapatkan sebuah buket ataupun pemesanan buket untuk souvenir itu bisa menghubungi Eli di mana nih? Oh iya, untuk teman-teman yang lain yang mencintai dunia kreatif bisa menghubungi saya di Cihanjuang Indah Hc, Jalan Tambayan 1, nomor 12, dengan nomor telepon 0853-144-8296. Ya, terima kasih. Kemudian Eli, promosi itu kan tidak hanya lewat teman-teman ya. Itu ada kan sosial medianya. Ya, alhamdulillah di situ kan diberi juga ada pembimbing namanya Pak Roni yang masuk digital Bandung Digital. Alhamdulillah saya juga ikut. Gapura Digital ikut ya. Gapura Digital saya masuk, dan ya itu bisa terbang ke Surabaya lewat medsos. Alhamdulillah. Berarti Eli produksi ini juga ada di media sosialnya, apa? IG-nya apa? Facebook-nya Eli Barlianti, untuk IG-nya juga sama, Eli underscore Barlianti. Oke, iya, jadi sudah online dan offline. Iya, sahabat Stabis TV, demikianlah bincang-bincang saya dengan Eli Barlianti, seorang yang pengusaha di bidang craft yang sangat luar biasa, dan baru 6 bulan pencapaiannya sudah mencapai ke luar Jawa Barat ya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Eli Barlianti. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat Strabis TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.